Jadi apa yang makna bagi saya adalah zuriat yang bakal dilahirkan insyaAllah pada bulan Mac nanti. Doakan semoga ianya sempurna dan nak kongsi dengan anda semua sempena birthday Siti. InsyaAllah apa yang kami nanti-nantikan rezeki untuk cahaya mata kali ini. Doakan semoga ianya sempurna dan nak kongsi dengan anda semua sempena birthday Siti. InsyaAllah apa yang kami nanti-nantikan rezeki untuk cahaya mata kali ini. Hadiah paling bermakna bagi saya adalah zuriat yang bakal dilahirkan insyaAllah pada bulan Mac nanti.